depan. Siap. Siap. Bongkar mana ini jenengan? Bongkar pagar, Mas. Wih, lewat Setinjau. Wah. Berapa hari biasanya niku? Besok malam lah masuk. Oh, besok malam masuk. Nantinya 2 hari semalam. 2 hari semalam. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Mas Izil Project. Oke guys, ini adalah video part 4 trip aku bareng Karya Mulia dari Bondowoso tujuan Metro Lampung. Dan untuk teman-teman yang belum menonton part 1, 2, dan 3, link sudah aku cantumin di kolom deskripsi video ini ya guys. Jadi teman-teman harus urut nih nontonnya biar semakin seru guys.
ini kena berarti. Oke teman-teman semuanya, ini udah pukul berapa ya? Lupa aku tadi. Ini udah di daerah Serang, Banten. Sebentar lagi nyampe Merak ya. Enggak sih, masih jauh. Nah ini kita kontrol lagi terpaling. Weh, yang belakang gemuk. Mantap bos. Sumatera mas, orangnya tak yo. Keren bos. Dalam. Dalam. Oke.
Jadi mas, gini, nasi padang. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita menyeberang ke Pulau Bakauheni Lampung, kita beli makanan dulu ya. Ini untuk makan di kapal nanti, soalnya di kapal enggak ada nasi padang. Jadi untuk teman-teman yang mau beli makanan dulu sebelum naik kapal juga boleh, beli langsung di kapal juga boleh guys. Sudah ready mas, siap menyeberangi lautan Merak Bakau. Itu ada temannya sama. Oke. Persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan nyebrang ke Pulau Sumatera. Terminal eksekutif. Kita masuk ke kiri. Ayo, nah, kita kembali ya. Ke kiri ya. Mau dibuang pengurus. Wih. Apa? Bagus. Oke teman-teman, jadi ini penampakan tiket. Tadi siapa sih yang lewat sebelah sini? Enggak tahu. Kan yang mau dibuka ini. Jalur eksekutif. Nutup kapal guys. Kapal guys. Oh iya no barengnya ya. Wah. Ah ini ada ibu-ibu. Bu tak video ini enggak apa-apa ya. Apa-apa. Ibu aslinya mana? Serang. Serang. Oh, Serang. Oh, saya dari Surabaya, Malang, Lumajang. Weh, Jawa Timur jauh. Ini persiapan nyebrang bareng pasukan Cabe Sumatera. Wih, keren pol. Lihat guys itu. Jaya Makmur dari Magelang. Terus itu ada lagi di belakang. Guys. Cabe juga Jama. Untuk pelat B. Terus itu, wih, belakang itu ada lagi. Kita keliling sini. Wah, itu banyak. Wah, rombongan semua. Jami mas, wah lagi maem. Tak vlog niki, buatan apa-apa? Apa-apa. Oh. Wong Jawa ternyata jenengan. Wong bos. Wong Karpat. Ngejek. Siap.
ngisi teng putih jenengan Sujama. Wes spesialis nih Sujama. Kemarin temanku dari situ Om Arjuna. Arjuna CN, ada YouTuber. Oh ya, kalau itu Arjuna sih sering ke situ. Heeh. Uh-uh. Sering nyantai sama si bos. Om Arjuna, bos besar. Bongkar mana ini jenengan? Bongkar Padang, Mas. Wih, lewat Sitinjau. Wah, keren, impian banget nih. Berapa hari biasanya niku? Besok malam lah masuk. Oh, besok malam masuk. Nantinya 2 hari semalam. 2 hari semalam. Asli pundi jenengan? Pati. Oh, Pati Pelatkas. Aspone sinten? Budi Sugiyarto. Sinten? Budi. Budi. Oh, Om Budi niki. Masuk vlogku nggih. Nggih, oke. Siap. Proses. Siap. Vlog project. Pertama kali kula niki teng Sumatera kan dijak niku rencang. Asli ini. Lumajang. Oke, ini habis ini mau nyandar kapal eksekutif sebuku. Ini aku tahu namanya dari tadi. Arti solar Pak, salahnya di moyo nama budi yo. Hah? Full gas. Persiapan nyebrang di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Full truk ganteng-ganteng bos. Berapa ini ya? Banyak ini. Full cabai. Keren pol. Kita masuk ke dalam. Orlando. Gimana bos? Cabe. Plat N. Lulululululul. Wong Malang iki kayake. Wong ndi guys? Yang komen. Yang tahu komen maksud. Weh, jos tenan. Si Jama. Ini truk ada di sini, guys. Wah, iki ngantri kayak akeh. Jos KMP Sebuku. Oke teman-teman semuanya, ini aku berada di parkiran Pelabuhan Eksekutif Merak Banten. Dan untuk estimasi waktu penyeberangan kapal eksekutif menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung sekitar 1 jam 20 menit. Info ini aku dapat dari Mas Dedi, kru kapal Sembuku yang sedang bersandar ini guys. Dan untuk perbedaan waktu kapal eksekutif dengan kapal biasa sekitar 1 jaman selisihnya guys. Jadi ya lumayan lah kalau buat truk cabe atau truk sayur atau truk buah yang ngejar waktu, mungkin waktu segitu sangat berarti guys. Jadi dermaga eksekutif ini sangat membantu buat para driver sayur atau buah yang sedang mengejar waktu bongkar teman-teman.
Tama Sorong Vlog. Wih, ganteng sama internet. Masuk. Ada kejadian apa ini? Mogok. Oh, proses narik. Iya, oke, siap. Nanti tonton di channel aku ya. Siap. Aku ngelamun. Loh. Iya. Berarti ngerti aku. Wah, siap, Mas. Sopo nama ini sampean? Oke. Siap. Selamat bekerja. Oke, siap. Wah, ternyata orang Lamongan. Itu yang mobil-mobil kecil masuknya dari samping, guys. Nah, itu yang naik. Lucu banget. Maklum, belum pernah lihat. Nah, itu masuk dari pintu itu. Nah, ya. Pelan-pelan masuk. Wah. Kayak pejalan kaki ada jalurnya sendiri. Keren. Kalau bus truk itu tetap lewat sini. Nah, ini. Ngantri. Oke, teman-teman semuanya, ternyata di dalam sana ada truk mogok Fuso itu mencoba ditarik kol diesel tadi yang bawa cabe mencoba masuk. Semoga bisa ya. Dan ini yang mobil kecil udah masuk semua, ini tinggal ini menunggu kepastian. Ini nanti kalau yang ditarik udah keluar, ini naik semua, guys. Semoga sebelum malam lah, biar nanti view-nya bagus. Oke, teman-teman semuanya, untuk video bongkar muat masuk ke kapal eksekutif nanti tayang di part terakhir ya. Dan untuk bongkar muatan cabai di Kota Baru dan Metro Lampung nanti tayang di part terakhir ya, teman-teman. Tonton terus sampai akhir, soalnya nanti ada estimasi waktu yang sedikit berbeda. Karena apa? Tonton saja ya, guys. Oke.